Oke, kembali lagi di review nostalgia. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Momogi ya. Ya, pasti sudah tak asing lagi ya dengan Momogi. Emang ini sudah lama dengan logonya yang khas ya. Pasti mau-mau lagi ya. Ini kebetulan beli yang rasa coklat ya. Di sini sudah ada halal MUI-nya juga. Nah, di sini udah ada apa ya nih? Logo top brand ya, bagi yang tidak tahu ini bisa dicari ya. Ada websitenya top brand. Jadi Momogi ini memang produk yang laris di pasaran ya. Jadi masuk top brand. Nah, itu saja ada ya. Nikmatnya coklat yang mencen lagi dan sebagainya, bisa dibaca sendiri. Ada barcode-nya juga. Oke, kita lihat di sini apakah ada. Oh ya, ada nih. Kita dulu ya. Kita lihat. Nah, ini ada komposisi juga di sini. Pilihannya. Ini Momoginya Rp500 ya, jadi ukurannya kecil ya. Kalau dulu kan agak lebih besar ini. Sekarang seperti ini. Oke, kita buka seperti apa dalamnya ya. Nah, oke, ini dalamnya seperti ini. Bisa dilihat ya, cukup lumayan juga. Jadi snack ya yang berlapis coklat ya. Kita coba dulu ya. Betul-betul terasa banget manisnya ya. Begini. Cocok dimakan saat santainya. Oke, sekian dari review nostalgia kali ini. Dan sampai jumpa di review nostalgia lainnya. Bye.